Okay. Formulir sudah di download. Oke. Okay. Duh, capek banget ya jadi mahasiswa baru ini. Pusing nih. Aduh, upload formulir, kemudian bayar UKT, udah. Tinggal nunggu NIM nih sama kartu alma mater. Tapi di mana gue mau tinggal ya kuliah nanti ya? Cari kosan ah. Tapi yang mana? Oke deh. Cari dulu. Wah, ketemu nih. Kosan apa nih ya? Oke. Buat kalian yang baru keterima nih sebagai mahasiswa baru, baik dari SMA, baru mau S1 atau mau lanjut ke jenjang pascasarjana, atau mungkin kalian yang juga kerja di kantor ya, di wilayah sekitar Bukit, silakan dilihat nih ya, ada kosan di Jalan Seruni, Perumahan Dosen Unsri, nomor 35 Blok A ya. Nah, mau tahu spesifikasinya? Let's check it out. Saksikan video berikutnya nih. Bingung ya? Lagi cari kosan, jangan lama-lama bingungnya. Ini dia, ada salah satu kosan di Jalan Seruni ya, Blok A nomor 35 Bukit Lama di Perumahan Dosen Unsri. Ya, jadi kosan ini baru 5 tahun berdiri ya. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Apa saja nih spesifikasinya ya, kamar 4x4 meter ya, harganya 1,4 juta per bulan, 4x6 itu 1,6 juta per bulan. Nah, dengan hanya membayar segitu tadi, kalian udah dapat full AC, meja belajar ya, tempat tidur, kamar mandi dalam ya, token PLN dan PAM, serta cleaning service dan parkiran yang luas. Jadi sangat nyaman nih kosan untuk menunjang kalian yang masih berjuang untuk mempermudah pembelajaran di era pandemi ini secara offline ya. Ya, karena mengapa? Karena secara lokasi kosan ini 6 menit ya dari Pascasarjana Unsri. Ya. Kemudian 10 menit kalau dari Unsri Bukit ya. 13 menit nih buat kalian yang bosan kuliah, mau cari tempat makan, nongkrong ya. Nah, atau ngerjain tugas ke PS Mall atau Palembang Icon ya. Nah, 15 menit dari FK Madang ya, atau RSMH. Jadi buat kalian yang mau lanjut program pendidikan dokter spesialis ataupun di kepanitraan klinik nanti untuk mahasiswa FK, jangan ragu pilih kosan Seruni Blok A nomor 35 ya. Begini kondisi fisik bangunannya nih, ada tangga ya, nah, jadi dua lantai tadi. Nah, kemudian ini gambaran di lantai dua, jadi cukup terang ya secara ergonomis, cahaya ya, hemat lampu ya. Nah, lantai dua ini ada tempat santainya juga, meja dan kursinya cukup luas ya, kalau untuk kalian diskusi atau belajar kelompok ya. Nah, sepulang kuliah misalnya. Dan di lantai 1 parkiran luas ya. Parkiran luas dan ada trali pengamannya. Ya, jadi jangan khawatir untuk keamanan, security dan kebersihannya. Ya, kamar mandinya ada di dalam masing-masing ya, masing-masing kamar. WC duduk ya. Kemudian lemari dan meja belajarnya ini sudah ada, jadi siap untuk menjadi lokasi belajar kalian ya. Nah, dan ada tempat tidur tentunya ya. Untuk fasilitas kebersihan ya, untuk sampah maupun di pekarangan dibuat sudah senyaman mungkin dan memaksimalkan protokol COVID-19 ya, agar tetap menjunjung tinggi kesehatan ya,
bahkan tangga pun juga dipel parkiran ya. Jadi ya, segera hubungi ya kontak person berikut ini 0815 3278 1364 Pak Dani, atau bisa langsung klik link Google Maps ini, nanti bisa kalian langsung coba ya, saya kasih di description box video saya ini ya. Oke, ditunggu booking kalian, semoga kuliahnya tetap semangat, hidup mahasiswa.